Halo guys, jumpa lagi di channel Rian Ferdian. Kali ini gua mau ngevlog ke Bandara Internasional Taiyuan. Disebutnya sih Bandara Taipei, tapi itu berada di Taiyuan. Nah, sekarang gua nggak lagi di Taipei Main Station, tapi gua lagi ada di stasiun Jalur Merah Suang Lien. Gimana sih caranya kalau kita mau ke bandara naik kereta jurusan ke bandara tapi tidak dari Taipei Main Station, tapi tetap aja kita harus ke Taipei Main Station dulu. Nah, karena hari ini gua lagi ada di MRT Suang Lien. Suang Lien itu ya di belakang sana. Sekarang kita mesti ke Taipei Main Station dulu. Nah, dari Taipei Main Station nanti pakai jalur mana dan gimana cara jalannya? Ikutin perjalanan gue sekarang ya. Ayo, kita langsung jalan. Thank you.
Okay guys, aku sekarang udah ada di Apartment Station belakang. Oh itu, eskalator dan tangga itu adalah ke aula di atas atau lantai kotak-kotak, lantai catur yang biasa tempat teman-teman TKI itu berkumpul di sana kalau hari Minggu. Nah, kemana arahnya? Kalau kita mau ke bandara, ini dia. Kurang jelas. Oke, pakai kamera depan lagi. Kamera belakang, kan? Airport, MRT atau sebelahnya taksi. Jadi kita naik jalur ungu ke airport itu ya. Pakai yang airport MRT atau MRT. Kita jalan langsung ke sana ya. Ini ada AB tempat. Terus satu. Gimana gua beli? Guys, kayak itu di belakang itu. Kita ke sana untuk naik kereta atau MRT jurusan ke bandara. Kita pakai kamera belakang lagi biar lebih jelas lagi. Thank you.
lari-lari karena udah mau ditutup pintunya. Sekarang tunggu sampai sana, sampai bandara nanti gua sambung. Halo guys, gua sekarang udah ada di airport terminal 1 atau bandara terminal 1. Kita naik deh ya. Siapa tahu ketemu dengan Mbok Cikra. Tapi kayaknya enggak. Soalnya enggak ada janji dan enggak janjian. Mana ya pintunya? Kita akan naik ke lantai atas. Pintunya ini satu di terminal sana, pramugarinya sudah punya. Di sini ada yang jualan ternak pernik. Depan pintu keluar ya. Setelah itu kita tinggal cari kita pakai pesawat apa. Nah itu dia teman-teman, perjalanan bagaimana menggunakan MRT ke airport Taiyuan atau airport internasional Taipei, sebutnya begitu, tapi sebenarnya berada di Taiyuan. Jadi dari Taipei Main Station tadi, gue pertamanya sih dari stasiun Shuanglian. Dari manapun yang penting utamanya adalah ke Taipei Main Station dulu atau Taipei atau TMS ya. Di sana baru cari jalur ungu, sekali lagi cari jalur ungu langsung ke bandara. Ada dua kereta sebenarnya di sana, ada yang cepat, ada yang sedang agak lambat gitu. Oke, buat teman-teman yang mau ke bandara, nggak mau menggunakan jasa agensi misalnya kalau mau cuti atau pulang. Jadi begitu petunjuknya kalau misalnya dari Taipei Main Station atau dari manapun, utamanya dari Taipei Main Station ke sini. Begitu tadi jalurnya. Untuk teman-teman yang punya usul apa yang mesti gua vlog, misalnya apa ya, mau apa, tempat wisata atau apa, nanti insya Allah kalau ada kesempatan gua akan realisasikan. Ya, jangan lupa share kalau memang informasi ini bermanfaat, dan like, komen juga boleh. Insya Allah kalau ada waktu gue balas-balas satu komen-komennya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Bye-bye.